Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Ini untuk bacaan Love Reading Couple Energy, Sagittarius Sun Moon Ascendant Sign atau Rising. Periode Juni 2022 atau ketika video ini muncul di beranda YouTube kamu dan kamu menontonnya, maka energinya bisa saja terjadi 30 hari ke depan. Sagittarius Love Couple Energy. Kita lihat situasinya ya, Sagittarius. Oke, ada kartu perahu yang berlayar di atas langit ya. Ada kartu child dan energi maskulin divine timing. Dua pintu. Jam, taman. Sagittarius, karena ini bacaan couple, jadi bisa vice versa, kebolak-balik energinya atau interchangeable ya, dan tidak akan sepenuhnya cocok untuk Sagittarius. Di sini ada perahu yang berlayar di atas awan. Ini tentang situasi couple Sagittarius sepertinya memang mengalami banyak rintangan, tantangan, dan penolakan-penolakan. Penolakannya sih dari eksternal. Jadi, ketika kamu memutuskan untuk bersama dengan pasangan kamu, maka rintangannya adalah orang-orang dari luar atau di hadapan kalian. Ada sebagian Sagittarius LDR-an di sini ya. Divine maskulin dalam hubungan ini menantikan. Dan di sini ada kartu child ya. Kartu anak ini menggambarkan kebutuhan, keinginan untuk diperhatikan. Dan bisa saja hubungan ini masih baru. Dan ada sikap immature dari salah satunya. Di sini ada dua pintu. Pada periode di bulan Juni ini seakan dihadapkan dengan dua pilihan ya. Maju terus atau mundur di dalam hubungan ini. Saya lihat lebih deep lagi, Sagittarius. Sagittarius couple energy Juni. Ten of Pentacles, wow, dan Five of Pentacles, Wheel of Fortune, Sagittarius. Six of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Wands, dan Nine of Swords. Sepertinya situasi Sagittarius mengalami traumatik ya. Historinya mundur lagi ke belakang, mengingat seseorang yang masih terkoneksi saya rasakan ya, yang pernah mengukir kenangan manis dan juga kenangan pahit. Jadi jika kamu Sagittarius couple, ini kamu teringat kepada seseorang yang dulu memperlakukan kamu itu seperti anak kecil. Ya, memberikan apa yang kamu butuhkan dari kasih sayang. Mungkin kamu juga adalah seseorang yang dulunya itu dibesarkan dengan orang tua tunggal, sehingga kamu ketika bertemu dengan dia, kamu seperti mendapatkan paket komplit ya. Dia bisa jadi teman, bisa jadi seorang kakak, atau bisa juga menjadi seorang bapak atau ibu gitu ya, yang memberikan perhatian dan kasih sayang. Sehingga ketika lepas ini koneksinya, saya rasakan Five of Pentacles, ada keterbutuhan yang sulit untuk diungkapkan dan dikatakan. Dan tetapi di sini maskulin di dalam hubungan ini seperti terlalu lama berada di dalam pilihan nasib. Jadi ini Wheel of Fortune muncul lagi. Jadi Sagittarius dihadapkan dengan pilihan yang baru. Untuk kedepannya seperti apa? Apakah tetap mau menunggu situasi ini stagnan ya? Ataukah maju? Maju artinya ya bertemu, mengejar,
atau mengupayakan sesuatu terhadap hubungan ini. Ingat, ini adalah energi couple, jadi energinya masih terkoneksi. Jika kamu single, maka energi ini tidak cocok, tidak disarankan kamu untuk mengejar seseorang yang sudah benar-benar berakhir hubungannya dengan kamu. Oke? Ada Ten of Pentacles ya, sepertinya rintangannya adalah uang, finansial, dan kestabilan. Jadi ada financial issue dan juga career issue. Nah, di sini ada Six of Pentacles, dua pintu dan kiri dan kanan. Saya rasakan di sini ada third party. Oke. Jadi kalaupun ini bukan third party, maka salah satu dari Sagittarius di sini terlihat fokus banget terhadap karirnya. Jadi seakan tidak bisa mengambil pilihan satu, tetapi tetaplah dua di dalam pilihan hidupnya, karir dan satu lagi kekasih hatinya, couple-nya. Atau sebagian di sini third party, ya, dua. Jadi mau dua-duanya, tidak bisa memilih salah satunya, tidak bisa memilih nasib di sini. Jadi seakan membiarkan semua terjadi dengan apa adanya. Karena rintangannya adalah karir. Ada profesi yang terikat di sini, ada kontrak. Atau kalau sebagian Sagittarius, entah pun Sagittariusnya atau couple-nya di sini ya, pasangannya yang bekerja di instansi ya, ada sumpah profesi yang memang tidak mengizinkan untuk beristri dua, bisa saja ya. Jadi ini rintangan ya, saya lihat di sini dengan beberapa kartu yang terbentang. Dan ada Ace of Pentacles dan juga kartu jam. Seperti ada doa ya, ada harapan suatu saat nanti, biarlah waktu berlalu. Suatu saat nanti mungkin bisa bertemu atau berharap, dan di sini sama-sama menunggu. Ini maskulin yang menunggu dengan bunga, dan di sini feminin yang menunggu dengan tongkat. Yang sering nge-stalking memang energi feminin. Jadi saya rasakan koneksi ini sudah berakhir, atau memang sudah berpisah ya. Ada kerinduan. Kerinduan ingin menikmati kebersamaan lagi, kebahagiaan lagi. Oke. Dan Six of Pentacles masih ada soul contract antara kamu dengan seseorang ini ya, Sagittarius. Kalau kamu sudah menikah, maka kamu terlibat dalam situasi karma. Hubungan kamu dengan seseorang di sini memang harus kamu jalani karena ada banyak yang harus kamu berikan kepada pasangan kamu. Namun satu sisi kamu ngerasa seperti memiliki jiwa yang lain yang ingin berlari ke tempat yang lain. Tapi nggak bisa, langkah kaki kamu berat. Ya, kamu terkadang bersyukur untung ada profesi yang mengikat kamu untuk tetap berada di situasi status kamu saat ini. Kalau tidak, mungkin kamu sudah berlari mengejar seseorang yang kamu rasakan di sini ingin kamu dapatkan atau ingin union dengannya. Oke. Ini Six of Pentacles-nya ya, karma situation. Dan saya rasakan memang kamu terus membagi fokus kamu. Ada kerinduan yang sangat mendalam saya rasakan dari energi ini ya. Bahkan ketika berjalan pun, kamu masih terkadang mengingat dia. Apalagi kalau melamun ya, masih teringat tentang dia. Dan Nine of Swords, semakin sering bermimpi tentang dia atau bermimpi buruk ya. Kamu ngerasa ada sesuatu hal yang terjadi dengannya, dan ini juga pengaruh Neptunus saya rasakan ya. Mungkin bacaan ini akan lebih jelas nantinya ketika full moon in Sagittarius ya, yang terjadi di bulan ini, Juni. Nah, di tanggal berapa nanti tunggu aja videonya. Tapi kalau teman-teman yang sudah join membership pasti sudah lebih dulu nonton. Jadi teman-teman join membership ya. Oke. Di sini ada kartu jam ya. Biarlah waktu yang berbicara. Biarlah waktu yang membuktikan segalanya. Mengharapkan berkah. Mengharapkan adanya kesempatan untuk bertemu lagi. Untuk bersatu. Untuk berbahagia lagi, karena saya rasakan pemisahan di masa sebelumnya tidak ada pertengkaran nih. Oke. Okay. Tapi karena merasakan hubungan ini kalau diteruskan semakin banyak aja rintangannya. Jadi masing-masing melarikan diri dari hubungan ini ya. Ketika sudah berjalan bersama banyak banget tantangannya, mungkin sudah bertahun-tahun dihadapi. Pada akhirnya milih jalan masing-masing. Nah, maskulin saya rasakan di sini kembali ke zona aman.
sementara feminin bertarung di hutan belantara, istilahnya ya. Jadi menapaki kehidupannya kembali, mencoba bangkit kembali dari keterpurukan, melepas kemelekatan dan kodependensinya yang dulu pernah sangat kuat dia rasakan. Okay. Ada masalah finansial yang harus diperbaiki. Banyak hal di sini saya rasakan ini energi twin flame connection ya. So, Sagittarius, energinya begitu penuh dengan kerinduan ya. Okay. Saya pikir cukup untuk bacaan video eksklusif. Silakan join membership. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe, like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Thank you for watching. See you next time. Bye.